Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkarya untuk kita teman-teman pelaku usaha. Nah, teman-teman semua, hari ini, pagi hari ini saya akan membagikan tip atau edukasi cara membuat mie, bahan mie ayam. Nah, yang utama kita siapkan tepung terigu. Boleh menggunakan merek apa yang jenengan suka, tapi kalau di tempat saya senang dengan merek Cakra Kembar. Selanjutnya kita siapkan telur dan bumbu dapur lainnya. Setelah itu telur dan bumbu lainnya kita blender. Blender sampai halus, sampai mencampur atau tercampur. Nah, selanjutnya setelah tercampur kita tuangkan di baskom, lalu tepung terigu kita masukkan ke dalam mesin mixer. Setelah masuk semua tepung, selanjutnya kita campurkan bumbu yang sudah kita siapkan, termasuk ada telur dan bumbu lainnya. Kita masukkan jadi satu ke mixer. Nah, selanjutnya kita nyalakan mesin mixer. Nah, seperti ini putaran mesin mixer untuk mencampurkan tepung dan bumbu sampai tercampur secara merata dan sempurna seperti pada video ini. Nah, setelah sudah sempurna seperti ini, lalu kita angkat dan kita pindah ke mesin pemipih. Ini mesin pemipih. Cara kerja mesin pemipih dari bahan mie yang masih berupa seperti pada video ini, lalu mie siap untuk atau tepung siap untuk dipipihkan. Nah, cara pemipihannya seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu mesin kita nyalakan. Nah, ini mesin pemipih kita nyalakan dan hasil pipihan dari tepung tadi menjadi seperti pada video ini. Nah, lama pemipihan kurang lebih kita ulang 4 sampai 5 kali. Nah, setelah 4 sampai 5 kali menjadi tipis-tipis seperti ini, siap untuk dipotong. Nah, selanjutnya adalah proses pemotongan. Ini mesin pemotong. Nah, kita siapkan bahan mie di mesin pemotong, lalu kita nyalakan mesin pemotongnya. Nah, hasil potongan dari pemipihan tadi sudah menjadi berubah bentuk mie ayam. Nah, ini bahan untuk mie ayam, tinggal rebus sudah jadi. Nah, seperti ini tekstur warna mie yang kita buat setiap hari. Nah, setelah
mesin potong, di bawahnya kita siapkan tempat biar tidak mengulang-ulang cara kerja, kita siapkan tempat. Nah, selanjutnya hasil mie produksi tadi seperti pada video kali ini, bentuknya seperti ini. Kita masukkan jadi satu. Nah, demikian tadi edukasi cara pembuatan mie ayam ala mie ayam masak di Timur Pasar Babadan. Semoga menjadikan inspirasi buat teman-teman semua yang ingin membuat mie ayam. Demikian, salam sehat sejahtera, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.